Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung kita punya video. Hari ini kita akan belajar tentang HTML, iaitu apa yang user nampak. Sebagai rujukan, saya akan gunakan website w3school.com. So, dekat website ni, saya akan rujuk yang apa-apa yang saya terlupa ataupun untuk saya refresh balik teori-teori yang saya nak terangkan. So, hari ni kita akan go through HTML. Kita takkan discuss semua ni. Kita akan discuss yang basic saja. Okay, yang pertama yang kita perlu tahu dia punya structure dia. Ini ialah structure HTML lah. So, bila kita tulis. Okay, ini saya padam. Yang first, paling luar. Kita akan tulis HTML. Lepas tu dalam dia, kita ada head. Dan kita ada body. Okay. Head dan body ni. Okay, body ni dia apa yang akan keluar dekat kita punya browser lah. Yang dekat sini. Ha, yang ni adalah body ni, yang semua warna putih ni. Okay, yang head ni. Head ni dia untuk menerangkan information untuk dokumen ni. Dekat sini lah kita akan masukkan, sebagai contoh, kita punya title. Okay, kalau anda perasan, setiap pembuka dia, dia akan ada penutup dia. So, penutup dia, dia akan slash, macam yang ni, pembuka dia HTML, penutup dia slash HTML. Kalau macam PHP, dia ada pembuka dan penutup dia juga. Cara dia, okay, yang ini dia punya pembuka dan yang ini dia punya penutup dia. So, coding PHP akan ditulis dalam ni. Seperti itu. So, sekarang kita akan try, kita tulis sini. Hello world. Hello world. Oh, yang pasal tadi, head ni dia dia mengandungi information tentang dokumen kita ni. So, dekat sini sebagai contoh ada title kan. So, kita letak title sini home page. Sebagai contoh. Bila kita save, bila kita load kita punya project dekat browser. Yang macam video sebelum ni saya terangkan. Dekat depan kita tulis localhost. Yang ni kita punya folder name. Lepas tu kita run je. Okay, dekat sini hello world. Sebab dekat body ni memang tak ada tukar apa-apa. Dia akan keluar hello world juga. So dekat atas ni dah berubah. Dia akan show home page. Okay, yang kat atas ni dia akan baca dekat head ni. Icon yang ni pun kita boleh ubah dekat head ni. Tapi saya takkan cover lah. Sebab yang tu kita kena explore banyak benda lah. Dekat head ni ada macam-macam boleh letak. Ada metadata dia tersendiri. Okay, saya lupa. Di permulaan video ni, sebelum video ni di start, saya dah startkan dia punya Xamp. So, sebab tu dekat browser ni, saya dah boleh run yang projek ni. Bila kita tak start, contohnya kita stop Apache ni. Lepas tu bila kita load, dia tak dapat baca, dia tak boleh nak proses kita punya PHP file. So dia tak boleh nak reload lah. Dia tak boleh nak run lah. Tapi bila kita start, okay, dia dah boleh baca lah. Yang MySQL ni, buat masa sekarang kalau kita nak stop pun boleh. Kalau kita nak on pun boleh. Tapi sebab kita dah setting dia auto start, so dia akan start jugalah. Sebab MySQL ni bila ada connection dengan database baru dia akan gunakan servis ni. Okey, kita akan kembali ke HTML. Yang pertama kita akan belajar tentang heading. Okey, heading ni untuk kita buat tulisan tu besar ataupun dia adalah dia punya besar dia kalau kita tengok kat sini. Dia ada daripada yang 6 ni sampailah yang ni. Heading ni selalunya digunakan untuk title, subtitle. Contohnya, yang heading 1 ni kira yang paling besar lah.
Yang ni, LED one yang paling besar. Ah ni. Okay. So, LED one home page. Kita save. Lepas tu dekat browser kita load. Dia dah dalam bentuk title lah. Kita guna heading 1 kan. Jadi dia besar, lepas tu dia ada bold. Kalau kita ubah kepada 5. Okay, kita save. Kita reload. Yang ni yang kecilnya. Okay, yang tu saya control Z. Okay. So, yang tu yang pertama tentang heading. Heading ni perlu tahu yang tu ialah dia ada 6. So dia punya kod dia senang je. Kod dia H1, H2, H3 sampai H6 lah. Yang seterusnya, paragraph. Paragraph ni, dia untuk macam kita nak tulis description ke ataupun kita punya content yang panjang-panjang lah. So macam ni, homepage. Bawah ni saya buat paragraph. Dia punya coding dia P. Pembuka penutup, dalam dia kita tulis belajar web development sama kami. Okay, paragraph dia akan jadi macam tu. Dia punya font dia biasa, dia punya tulisan dia biasa saja. Okay, tulisan ni kita boleh ubah dia, kita nak jenis tulisan lain ke, tapi yang tu agak complicated. Yang tu nanti ada kaitan dengan CSS. So selalunya kalau macam, okay tak apa, kita abaikan dulu yang tu, nanti dah termasuk CSS lah. Okay, macam yang ni tulisan dia biasa. So kalau macam kita nak dia bold, kita boleh guna B. B stand for bold, ataupun kita guna strong. Strong pun dia akan boldkan tulisan juga. Kita save, kita run. Dia dah jadi bold. Okay, seterusnya kita akan tengok comment dalam HTML punya code. So dia punya anak panah ke kiri, tanda seru, tolak-tolak. Nak panah kanan. So ini pembuka dia, ini penutup dia. So dalam ni kita akan tulis kita punya komen lah. Document homepage contohnya. Saya letak dekat sini. Okay. So ini cara kita nak tulis komen dalam HTML punya kod. Okay. Yang seterusnya kita akan tengok cara kita nak buat link. Okay, kod dia kita akan guna A href sama dengan, dalam ni kita akan letak kita punya link, sebab tu penutup, sebab tu dia ada juga dia punya option target. Target ni contohnya macam kalau kita nak dia buka new tab lah dekat browser. So kalau kita nak suruh dia buka new tab underscore blank. Jadi dekat sini kita akan masukkan URL yang kita nak. Kalau macam ni, okay, first saya create satu file lain. About.php. So about us. So contohnya kita nak supaya bila kita klik link tu dia akan buka about punya file lah. So dekat sini kita akan just tulis about.php, save. Lepas tu dekat browser kita load. Oh lupa, dia ada penutup dia juga. Okay, ni penutup dia. Dalam dia kita akan letak, kita akan tulis lah apa-apa. Contohnya link ke save. Okay, dah jadi link lah. So bila kita klik,
dia akan pergi ke sebab sebab tu dia akan buka new tab. Kalau anda perasan dia akan buka new tab lah. Jadi kalau kita tak guna target ni, kita biarkan, kita save, kita refresh, dia akan gantikan yang current tab tu dengan dia akan dia akan ubah current tab tu ke page yang kita nak. Untuk kita paparkan image pula, kita just type img for image scr for screen. Okay, lepas tu untuk dia dalam ni kita akan letak URL image kita. So kalau kat sini saya ambil online je lah. And kalau kita ada image dekat sini, kita boleh panggil dia punya nama Phytros. Saya guna local image lah. So saya akan masukkan image and picture. Contohnya ini saya copy. Copy, saya buka htdoc saya, web tutorial, saya paste dekat sini. Okay, so dekat sini dah ada person4.jpg. So dekat sini kita tulis person4.jpg. Okay, bila kita save dan kita reload, kenapa tak keluar? Saya rasa ejaan ni salah. Rasanya macam tu. Ya, yeah, betul. So dekat sini SRC ya. Yeah. Jadi bila kita load dia akan keluar lah kita punya ni. Kalau image ni daripada daripada browser, kita just depan ni dia punya URL lah, contohnya google.com/ macam tu lah. So kita akan dapatkan dia punya full URL, kita paste je sebab tu nanti dia boleh keluar lah image tu dekat situ. Ok, itu untuk image. Last kali kita akan tengok table. Ok, yang ni banyak agak lah kita akan pakai, sebab macam kita nak buat senarai, contohnya senarai student ke, senarai staff ke, slip gaji ke, kita akan guna table punya structure. Ok, table kita akan tulis dia punya pembuka penutup dia. Saya bagi enter dulu, nampak perbezaan. Ok, selepas tu dia ada TR. Ok, TR ni dia stand for row. Dia punya row 1. Sebab tu dalam TR dia akan ada TD. Okay, TD ni dia punya column. Column, 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 column. So dekat sini, okay, ni row pertama TR yang pertama, TD yang pertama. So dia akan keluar. Yang ni saya letak nama. Name. Okay, dekat table kalau tak silap saya boleh masukkan border sama dengan 1. Save. So bila kita load, ok dia ada tu lah. Kalau kita tak letak border ni dia akan kosong je, macam tu. Jadi tak nampak lah perbezaan dia. So sebab tu saya letak border. Ok, so ini dia akan duduk kat row pertama dan juga kolom pertama. Kalau kita tambah lagi, saya copy paste, saya tambah lagi phone number and address. Okay, kalau guna VS Code, bila klik kat ujung ni, lepas tu kita tekan Ctrl C, copy, dia akan copy satu line. Bila kita tekan Ctrl V, dia akan paste satu line. Dia akan duplicate line yang kita letak cursor ni. Okay. So macam ni bermaksud satu row, kita buat satu row untuk title. So ini dia punya title dia, name, phone number dengan address. So bila kita load,
Dia akan keluar macam tu. Kalau macam ni, dia terlampau rapat kan. So, kalau macam kita nak dia ke bawah, kita guna BR. Okay, BR ni break kalau tak silap. Dia akan dia akan ke bawah lah. Bila kita save, dia akan ada space kat sini. So, tu kegunaan BR lah. Kalau HR, dia akan keluarkan satu line panjang. Ni, satu line panjang ni. Yang ni code HR. Kalau yang untuk space kosong ni, BR. Okay, so macam ni, kita akan buat row kedua. Row kedua untuk dia punya value dia. So, saya copy je ni. Okay. So, ini dia punya value. Saya tulis Muhammad Amin. Number 4. Address Bangi. Bila kita save, refresh. So, kita dah ada satu table lengkap. Ni dia punya title. Ni dia punya value. So, kalau kita nak custom sikit, sini kita letak bold. Okay, bila kita refresh, nampak ada beza. Ini title dengan value dia ada beza. Kira yang ni kita boldkan dia punya font dia, text dia. Ini tak. Okay, yang tu untuk table. So, rasanya yang ni je yang basic yang memang kita selalu pakai. Dalam SMA juga kita akan pakai div. Div ni dia elemen yang kosong. So, kita gunakan dia untuk senangkan kita untuk design lah. So, dalam ni kalau kita tulis apa-apa, dia just keluar macam biasa lah. Dia macam yang paragraph ni. Okay, saya lupa lagi satu. Iaitu form. Benda yang kerap sangat kita guna. Form ni untuk kita hantar data daripada satu page ke page yang lain. Okay, so macam ni, form ni, action ni ialah page yang kita nak hantar tu. Contohnya, kita nak hantar ke pageabout.php. Okay, sebab tu, kita ada method. Okay, method ni, kita nak guna method post ataupun get. Dua-dua ni, dia sama je. Cuma beza dia kalau get dekat URL ni kita akan nampak lah data apa yang kita send. Kalau kita guna post, dia tak akan show dekat URL ni. Itulah antara beza dia. So, dekat sini kita guna post. Action post. Okay. Lepas tu, kita akan masukkan input. Input ni dia ada banyak jenis. Kita ada yang pertama text. Kita boleh guna email untuk email. Number, kita boleh masukkan number saja kalau kita guna type number. Lagi password. Okey, contoh yang pertama saya buat text. Okay, ini nama dia. Username. Input kedua. Alamak, dia tak ada ni. Input, okey. Yang ni saya buat password. So, bila buat macam ni, senang sikit nak nampak. Okey, name ni apa yang akan dipaparkan lah. Sebab tu dia ada attribute value. Salah. Name ni bukan apa yang dipaparkan. Name ni nama bagi kita punya input. So nanti bila dia send, bila dia post kita punya data ni ke page about ni, nanti dia akan, kita akan dapatkan username ni dia punya nama kita punya input. Sebab tu value dia apa. Okay, value ni kita boleh masukkan default. Contohnya Muhammad Amin. Kalau kita tak masukkan, dia akan kosong je. Okay, contohnya dua ni, kita save, sebab tu kita run. Okay, dekat sini,
dah ada. Yang ni memang dah siap, bila kita refresh dah siap-siap ada sebab kita dah masukkan dekat value ni. Jadi kalau kita padam, kita save, saya tambah BR supaya dia ada space. Bila kita refresh, dia kosong. So beza dia kalau kita guna text dengan password. Dekat sini bila kita masukkan nama, okay, and dia text macam biasa lah. Kita boleh lihat bila kita masukkan password, dia akan ubah kita, apa yang kita tulis tu kepada dot. So kita tak boleh nak tengok lah apa yang kita dah tulis. Okay. Satu lagi, untuk form ni dihantar, kita perlu tambah satu button dan type dia kita guna submit. Name dia tak letak pemulih, nak letak pemulih. Value dia kita akan letak submit. Okay, dekat value dekat sini akan dipaparkan dekat button punya ni lah. Kalau kita ubah kepada hantar, kita save, reload, dia akan tukar pada hantar lah. So form action ke mana dia nak hantar, method nak hantar dalam bentuk apa. So kita punya input ada text, password dan juga button submit. Okay, so kita dekat about punya .php ni, dekat bawah dia saya guna code PHP. Benda ni kita, code PHP ni kita akan terangkan nanti dekat video PHP, tapi dekat sini tak apa, kita tengok dulu sebab nak tengok data tu kita dapat hantar ke tak. So dekat sini, okay, sebab dekat form ni kita guna method post. So dekat about ni kita nak dapatkan, kita kena panggil macam ni lah, s$_post. Kalau macam kita guna get, s$_get. Data yang dihantar ialah dalam bentuk array. So post, saya save, ini pun dah save. Saya reload. Okay, saya masukkan ni, saya hantar array tu. Oh, ok, kalau array kita tak boleh guna print, kita guna print_up, save. Ok, bila kita reload, ok, dia akan keluar ni sebab kita ada post data. So browser akan detect yang page ni ada terima data lah. So kita continue ya. Dekat sini kita dah ada dapat username ni yang macam saya cakap tadi, kita punya input punya name. So dia akan baca input username, dia punya value dia apa, input password, value dia apa. So bila dia baca sebagai array, dekat sini kita boleh panggil untuk setiap input tu, kita boleh panggil macam ni. Username Yurusa. Dia use, dia case sensitive. So dia punya ejaan huruf besar huruf kecil kena betul. Save. Ni saya hide dulu. Okay, bila kita load, let's continue. Okay, dah ada. Saya tambah BR supaya ada space. Okay, BR tu dia akan ni lah ke bawah. Dia akan new line code yang seterusnya. So dia akan keluar amin lah sebab kita show macam ni. Okay, itu je yang kita perlu tahu untuk HTML. Itu antara basic dia lah. Ada banyak lagi dia punya HTML tag dia. Tapi kita tak cover semualah. Yang saya cover ni, yang benda yang kita paling banyak pakai lah dan kita akan gunakan nanti. So yang ni antara yang memang kita kerap pakai.
Dekat head ni metadata semua tu dia ada kaitan dengan SEO yang di mana membolehkan website kita bila orang search duduk atas sekali ranking yang pertama. So dia ada kaitan lah bila kita setting metadata kita betul, kita guna title, kita guna H1. So browser boleh detect website kita tu dia punya kualiti bagus ke tak. Bila kualiti bagus, kita akan duduk ranking yang pertama lah bila di search dia punya keyword. Okay, so kita akan sambung di video akan datang. Saya akan terangkan tentang CSS. Okay, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Terima kasih. Assalamualaikum.